Scorpion 90 termasuk tank modern pertama yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Tank ini mulai didatangkan tahun 1995 sebanyak 90 unit dalam beragam versi. Kehadirannya untuk menggantikan sebagian tank AMX-13 buatan Perancis yang mulai uzur. Tank ringan buatan Alvis Inggris ini diawaki 3 orang. Persenjataan utamanya berupa cannon kaliber 90mm buatan Cockerill Belgia. Munisi yang dapat dibawa sebanyak 40 butir dengan pilihan berupa HE, HIT, dan HESH. Kehadiran awal Scorpion 90 guna memperkuat satuan Yonkav 8 Divisi Infanteri 2 Kostrad di Pasuruan, Jawa Timur dan Yonkav 1 Divisi 1 Infanteri Kostrad yang berada di Cijantung, Jakarta Timur.